Popo Friends, ketemu lagi dengan kita Corgi Coffee Latte dengan aku Mami Sisi dan aku bawa Iris hari ini. Kita lagi ada di daerah Bintaro, kita lagi mau cobain satu kafe. Kafenya cukup unik banget karena selain makanannya katanya enak, juga bisa main golf. Soalnya dia ada mini golf nih areanya. Terus yang paling penting pet friendly Popo Friends. Nah, tempatnya ini unik banget loh Popo Friends karena Popo Friends bisa banget sambil main golf di sini. Jadi ternyata kalau pengen main golf di sini bisa dengan menyewa peralatannya. Untuk weekend sewa peralatannya adalah sekitar Rp150.000 untuk satu orang, dan kalau untuk weekday sewa peralatan golfnya adalah Rp100.000 per orang. Nah, jadi Popo Friends bisa main sampai sekelilingnya ya, sehabisnya aja gitu ya, sehabisnya di sini. Nah, terus abis itu kalau misalnya nggak mau main golf, Popo Friends juga bisa ajak Anabul untuk keliling-keliling di sini. Tadi aku ajak Anabul keliling-keliling juga boleh loh Popo Friends. Kalau yang pengen santai-santai ngopi-ngopi, cemilannya juga ada. Atau yang pengen sambil lunch juga bisa kayak kita sekarang. Nah,
Untuk menu yang kita pesan hari ini adalah ini adalah grill chicken kolepa. Ini katanya sih ayam bakar ya, ayam bakar chicken kolepa. Terus selain ini kita juga ada pesen honey mustard, chicken honey mustard. Nah, nanti ini kayaknya menarik banget ya. Jadi dua-duanya kayaknya menarik banget. Aku pengen cobain. Harganya tuh sekitar 45.000 udah termasuk tax sama service loh Popo Friend ini. Terus kalau untuk minumannya kita ada pesan dua macam minuman. Yang satu adalah minuman yang segar-segar. Ini namanya Hawaii Vibes. Namanya Hawaii Vibes ya. Ternyata minumannya tuh campuran lemon dan leci dicampur dengan minuman soda. Terus habis itu ada, nah ini kopinya kalau dilihat nih ini favorit di sini Scottish Coffee. Nah aku penasaran banget karena namanya Scottish Coffee dan favorit, tapi begitu datang ternyata ini mirip sama avocado kali ya, kopi dikasih es krim vanilla. Kita cobain ya Popo Friend. Nah, aku mau cobain kopinya dulu kali ya. Enak nih Popo Friend. Kayak kopi gula aren gitu sih, tapi wangi gitu kopinya. Nah, aku kayak berasa ada ram-ramnya, tapi kayaknya enggak ya. Kalau ada ram kan pasti ditulis ya Popo Friend. Tapi enak banget sih menurut aku kopinya. Asam-asam gitu, soda, lemon, lece, enak. Enak banget, segar Popo Friend. Dan aku mau ke makanan sekarang. Tada. Kita cobain yang mana dulu ya? Yang ini dulu ya. Grill chicken breast. Salah, grill chicken kolepa. Enak gak ya Popo Friend? Soalnya judulnya kolepa, jadi harusnya favorit di sini ya. Kita coba makan Popo Friend. Bentukan ayamnya nih. Dipakein wijen, terus kayaknya bumbu saus khusus kolepa kali ya, terus ada tomat juga, ada cabenya juga. Ini seru nih, cobain ya. Enaknya Popo Friend. Enak, recommended Popo Friend. Pedasnya dapet, manisnya dapet, ada asam dari tomatnya juga, lucu. Aku sih suka Popo Friend. Nah satu lagi, ini adalah chicken katsu honey mustard. Aku tertarik karena ngeliat mustardnya itu kayaknya seru banget nih. Kita cobain ya. Nah, ini chicken katsu honey mustard ya. Potongannya gede ya. Kita cobain ya. Enak banget nih Popo Friend. Wangi mustardnya berasa. Enak, terus dicampurin taburan ini ya, buncis sama wortel. Recommended nih Popo Friend. Enak dua-duanya. Kalau Popo Friend tanya mana yang lebih enak antara dua ini, dua-duanya enak ya menurut aku. Gaya masaknya lebih beda gitu. Tapi yang dua-duanya enak deh, susah ngomongnya. Popo Friend mesti banget cobain kesini, cobain makan di sini. Cobain kopi minumannya juga, dua-duanya juga enak, makanan enak, terus bisa muter-muter jalan-jalan ajak anabul, bisa santai-santai juga. Biasa kalau di sini nih jam ramenya itu pagi sama sore karena kan lebih nggak panas ya, jadi lebih enak kalau untuk main-main. Dia tuh udah buka dari jam 8 sampai jam 10 malam, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke Popo Friend, buat Popo Friend yang nyari tempat main yang seru bisa mampir ke Kolepa Cafe di daerah Bintaro. Oke, thank you Popo Friend, bye bye. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, terus pencet lonceng ting, supaya selalu update dengan video-video terbaru kita. Thank you Popo Friend, see you.
dasar. No, kamu gigit dah, rusak. Beneran digigit.